Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rolandski Programming. Kali ini saya akan membagikan tentang cara membuat akun dan melamar kerja di Adaro. Jadi yang pertama adalah kita masuk dulu ke web Adaro-nya. Lalu cari register. Masukkan email kalian. Lalu contreng saya bukan robot. Klik I have accepted Adaro career. Klik register. Lalu kita masuk ke email. Kita buka inbox dari Adaro, lalu kita klik link untuk konfirmasi. Lalu kita diminta untuk mengubah password, di mana password default ada di inbox dari Adaro tadi. Tinggal copy, paste di enter or password, lalu masukkan password baru. Kalau sudah, klik submit. Oke. Di tampilan ini kita sudah login di web dari Adaro. Oke, kita diminta untuk melengkapi data diri kita dulu sebelum melamar di Adaro. Pertama, upload foto kalian yang dimana maksimal size-nya adalah 50 KB. Jadi cari foto yang ukurannya jangan sampai melebihi 50 KB. Ini saya sudah menyiapkan foto yang ukurannya kurang dari 50 KB. Oke, nama, isi nama kalian. Nickname. ID nomor, nomor KTP, nationality Indonesia, application status. Kalau kalian masih belum ada pengalaman, pilih please credit. Kalau sudah ada pengalaman, pilih experience. Bit place, tempat kalian lahir. Bit date, tanggal lahir. Gender, kelamin, marital status, status kalian. Religion, agama, blood type, golongan darah, mobil number, nomor HP kalian, address, alamat, city, kota, state points, provinsi, country Indonesia, zip code, kode pos, lalu home phone number 0812. Housing status, kalian tinggal di mana? Personal, rumah sendiri, parent, rumah orang tua, relativitas, relasi, rent, keluarga, rental itu kos,
saya pilih nasi perak dari rumah orang tua. Posting status, lalu upload CV dalam formatnya adalah PDF atau doc. Lalu save, kalau sudah lengkap cek dulu, kalau sudah lengkap save. Save sukses. Maka datanya akan terisi. Oke. Education background adalah background edukasi kalian. Education level senior high school untuk SMA, diploma 1, 2, 3, diploma 4 itu ya, diploma 4 ini bachelor degree itu I1, master S2, doctorat S3. Status complete sudah lulus, ongoing masih kuliah, incomplete itu tidak lulus. Template waktu periode kuliah itu 13 Desember 17. Institution name, nama dari tempat country Indonesia, mayor jurusan. Submayor, GPA yaitu EPK. Kalau udah komplit, save. Oke. Informal education yaitu seperti seminar, mengikuti seminar, kursus maupun acara-acara yang mendapatkan sertifikat. Plus organizational experience untuk pengalaman organisasi, saya tidak mengisi itu. Honor distinction, scholarship, kita isi work experience yaitu pengalaman kerja. Oke, isi pengalaman kerja kalian.
dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan tahun berapa kalian bekerja di situ? Desember 2020. Siti Tabalong, country Indonesia, industri isi tugas atau tanggung jawab kalian selama bekerja di pengalaman kerja tadi. Lalu alasan kalian tidak bekerja di situ lagi. Itu tadi, lalu terakhir ketik 5 sentence yang mendeskripsikan diri kamu. Contoh, saya disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, rajin, dan teliti. Oke. Lalu contring, I have declared, lalu save. Oke, lalu submit. Cek dulu. Cek submit. Kalau masih ada. Dari jawab pertanyaan ini, apakah kamu pernah bekerja di Adaro? Not. Apakah kamu pernah mengikuti rekrutmen di Adaro? No. Apakah kamu punya keluarga di Adaro? No. Apakah kamu siap ditempatkan di mana saja? Ya. Contoh ya, submit. Oke, sudah berhasil. Kalian bisa lihat CV kalian di CV Resume. Ini. Lalu untuk melamar kerjanya di Job Index. Nah, setiap lowongan yang ada akan tandanya satu. Ada satu posisi di Adaro
ada root service ada dua, ada logistik ada dua, ada power ada dua, dan ada water ada satu. Silahkan pilih lowongan yang ingin kalian lamar. Di sini saya pilih ada role logistik, ada sport captain dan steerwork supervisor. Saya pilih steerwork supervisor. Kalau kalian baca work location dan pengalaman yang harus ditampilkan untuk posisi ini dan kualifikasi untuk posisi ini, kalau kalian berminat tinggal apply. Kalau ada pertanyaan, dari mana kamu menemukan lowongan ini, kita pilih ada row career, agree. Akan keluar pernyataan thank you telah berminat berkarir dengan Adaro. Untuk melihat daftar lamaran kerja kalian bisa dilihat di application status. Oke, itu saja tutorial untuk melamar kerja dan membuat akun di website Adaro. Semoga kalian diterima bekerja di Adaro dan sukses. Terima kasih.